Oke okay, bro, sekarang kita bereksperimen lagi ya. Jadi sekarang tuh gue mau coba pasang antena router ya. Ini dia si antena routernya di si wifi repeater ya. Nah jadi gue punya wifi repeater, cuman belum ada antena eksternalnya gitu ya, belum ada antenanya. Jadi antenanya masih di dalam ya, masih antena dalam ya. Nah sekarang gue mau coba pakai pasang antena eksternal ya, pakai antena eksternal ya. Apakah jarak pancarnya semakin jauh? Nah kita gak tahu ya. Nah, oke, okay, bentar kita lihat dulu ini bagian dalam mana. Seperti ini ya, tuh bagian antenanya. Dan ini di bagian antenanya udah gue custom ya. Nah, jadi tuh jalurnya ada yang diputus. Nah, itu ada satu titik tuh ada bekas timah solder ya. Nah, itu untuk penyambungan kabel nanti. Nah, itu jalurnya masuk ke situ tuh ya. Dan itu yang kedua itu nyambungnya kan ke antena. Nah, ke situ. Cuman itu setelah gue cek nyambungnya ke ground ya, Bro. Soalnya itu bagian jalur ke antenanya kita putus. Nah jadi itu kita gunakan sebagai ground dan yang itu sebagai ke antena ya, penyambungannya seperti itu. Nah untuk antena yang kedua, nah ini penyambungannya juga sama aja kayak yang pertama tadi. Nah itu kan jalurnya kayak gitu. Nah setelah jalurnya dipotong, jadi yang itu nyambung ke situ. Nah itu yang antena itu jadi ground ya, soalnya jalurnya dipotong, diputus ya, jadi ground. Nah yang itu sebagai ke antena ya, nah, itu jalurnya ke antena. Nah jadi masuknya ke antena ya, kayak gitu ya intinya mah. Nah bisa ya dimengerti ya. Oke, sekarang lanjut eksperimen saja. Bentar-bentar, kita lihat jalurnya dulu. Nah, ini untuk bagian antena. Ini bagian jalur antena ke transmitternya ya, bagian pancarannya. Jadi setelah gue eksperimen, yang ini diputus tuh pancarannya jadi kenyebar. Berarti ini benar jalur antena pancarannya ya. Untuk antena receivernya di bagian kiri. Nah, ini bagian kanan antena transmitternya ya, bagian antena pancarannya. Nah, so selanjutnya kita akan coba pemasangan. Untuk posisi antenanya bebas di mana aja. Nah, cuman gue mau pasang di bagian kanan dan kiri ya, samping kanan dan samping kiri. Jadi posisinya kayak begini ya, Bro. Nah, posisinya kayak begini. Nah, nanti kita lubangin dan kita pasang bagian dudukan si itunya. Si uril apa tuh? Nah, sambungan ini sambungan ke antenanya. Nanti kita pasang juga. Nah, untuk di link pembelian antena routernya ada di deskripsi video ya. Untuk link video unboxingnya, link video pembeliannya ada di video unboxingnya ya, Bro. Cek aja di deskripsi video buat yang mau beli si antena router ini. Nah oke, sekarang lanjut aja kita ke pemasangannya. Di bawah cek saja untuk, oh ya lupa guys, untuk sebelumnya gue tes tanpa antena eksternal ya, ada di deskripsi video, di deskripsi video. Dan yang kedua menggunakan antena eksternal, pengetesannya ada di deskripsi video ya, di bawah cek aja untuk video lebih lengkapnya di deskripsi video. Dan untuk pembongkaran antena routernya juga ada di deskripsi video ya, cek aja di bawah. Pokoknya cek deskripsi video untuk info lebih lengkapnya ya, info-info lebih lengkapnya cek di deskripsi video. Nah di bawah cek aja. Nah, oke lah, selanjutnya mah langsung kita eksperimen saja ya. Nah jadi yang pertama berarti kita harus melubangi si casing antena ini repeater ini. Jadi ini casingnya kita copong lagi, kita lubangin supaya sambungannya bisa kita pasang di casingnya. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Belum bro ya, lupa, belum pemasangan, ke pelubangan maksudnya tanya. Nah ini dia sudah dilubangi si bagian casingnya. Nah bentuk lubangnya kayak begini. Nah itu posisi lubangnya. Ini posisi lubangnya udah gue ukur ya supaya gak mentok ke PCB repeaternya ya. Nah itu dia posisinya kayak begitu. Jadi di atas klikan kunciannya ya, di atas klikan kunciannya. Nah jadi posisinya kayak gitu. Dan nanti kita tinggal pasang kurilnya, kita bautnya dan udah diberes. Oke sekarang kita lanjut ke pemasangan dulu ininya ya. Kita pasang dulu bagian urilnya. Ini dia bro, sudah terpasang dan hasilnya seperti ini. Ini tuh namanya teh apanya, uril atau apa sih, gue lupa bro ya. Intinya mah sambungan antena routernya, antena router bener. Nah sekarang kita tinggal pasang si kabel ini, pengkabelannya kita pasang ke si antena, ke antena yang ada di repeaternya ya. Nah itu dia posisinya kayak begini tuh titik-titiknya. Nah untuk penempatannya terserah ya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan aja. Nah ini dia bro, hasilnya seperti ini. Langsung aku kasih lemnya soalnya supaya tidak copot saat terpelentar-pelentar si kabelnya ya. Sekarang lanjut kita ke pemasangan dulu aja ke si casingnya.
Nah ini dia bro-bro, sudah jadi setelah melakukan pemasangan pengkabelan perantenaan ya, akhirnya terpasang. Itu bagian sebelah kanan kurang rekat bro-bro, itu agak kurang kokoh soalnya, tinggal dikeras kencengin aja sih bautnya ya, dan hasilnya seperti ini ya. Nah jadi buat kalian yang mau eksperimen custom-custom ya, bisa dicoba seperti ini. Nah di bawah untuk video pengetesannya, ini kita tes ya bro, apakah jarak pancarnya meningkat dari video sebelumnya, kita ketahu ya. Jadi cek aja di deskripsi video untuk lebih lengkapnya. Oke, thanks for watching dan mohon just dan subscribe ya bro. Yo.